Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbak. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbak. Amin amin ya rabbal alamin. Kotor ini. Aku nanti cuci. Aku nanti cuci. Iya loh. Yang bersih. Oke Mbak, di sini saya mendapati HP Samsung A10s kalau tidak salah Mbak. Posisinya ini mati total. Katanya dari beliau yang punya ini habis diservis juga sih. Ini posisinya mati total. Oke Mbak, kita coba eksekusi mudah-mudahan diberi kemudahan Mbak ya. Oke Mbak, lanjut kita bongkar.
Habis mau main? Nanti besok aja aku main dengan kali-kali main teman-teman ayah. Nanti kalau kita sudah habis kan, nanti kalau sudah kita bisa main dengan main restoran sampai yang mau bisa tidak bintang. Bisa aku kasih tahu kue. Bisa sampai yang mamanya bisa mengang. Bisa kesempat makan hewan, teman-teman. Kalau kita bisa sampai yang mengang bisa buat makanan enak. Oke Mbah, untuk pengerjaan berhubung banyak yang dihandle, jadi saya tidak sempat videokan, gih. Intinya handphone sudah menyala, gih. Dan mungkin judulnya lebih tepatnya ya, bukan sukses maktot Mbah ya, tapi mungkin berhubung tidak ada. Untuk pengerjaannya tidak divideokan ya, judulnya mungkin ya lebih tepatnya cara membongkar casing, yang mana mungkin nanti ada sahabat atau mbak-mbak semua mau membongkar atau mungkin mengganti baterai, kurang lebihnya seperti itu ya, tidak terlalu sulit ya untuk membukanya. Oke Mbak, kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Mbak-mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur. Akhir kata, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.